Ramadan, Ramadan. Bang Kumis. Apa? Main tebak-tebakan yuk. Ayo, siapa takut. Coba. Siapakah artis yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan tiba dan dinanti-nanti seluruh dunia? Raffi Ahmad. Bukan. Nope. Baim. Juga bukan. Raffi Ahmad bukan. Baim bukan. Terus siapa? Afgan Maghrib. Azan Maghrib. Afgan Maghrib. Ramadan, Ramadan. Del. Apa Bang Kumis? Kita main balas pantun yuk. Ayo. Aku duluan ya. Oke, siapa takut? Gerakkan badan buat olahraga. Jalan pagi demi kesehatan. Bulan Ramadan, mata dijaga. Lihat cewek, jangan jelalatan. Enak lagi yang semangat. Kata-kata penyemangat Pak Kumis di bulan puasa. Masa puasa sebulan aja kamu gak kuat? Sedangkan kamu jomblo bertahun-tahun aja kuat. Kena lagi aku sama Pak Kumis. Ayo, Dima. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Mau kemana Bang Kumis? Mau ke dokter spesialis mata? Mau ngapain? Mau ngapain? Ya periksa mata lah. Masa periksa gigi? Memang kenapa matanya? Mataku ini ada kelainan. Puasa tahun lalu aja, aku lihat tabung gas, aku kira kelapa muda. Makanya sebelum masuk puasa, aku mau ke dokter dulu, periksa. Jangan sampai nanti ada kecoa jalan di atas meja, aku kira kurma. Ayo, Dima. Menjelang bulan suci Ramadan, Lembaga Survei Indonesia telah mensurvei aneka macam teh yang paling disukai masyarakat. Dan hasilnya sebagai berikut. Teh poci, 1%. Teh hijau, 1%. Teh botol, 1% juga. Dan yang paling banyak disukai adalah teh HR. 96%. Kamu yakin besok masih pengen puasa sendirian? Emang kamu gak bosan apa? Cuma diucapin selamat berbuka puasa sama iklan-iklan di TV? Ayo Dima. Woi, udah mau puasa nih, masih sendiri aja. Terus yang bangunin sahur siapa? Petasan? Nope. Tetap semangat ya guys, dan jangan lupa bahagia. Ahai, terima kasih sudah nonton.